Gak boleh matiin rumah. Matiin pak. Aku juga. Kamu nyuruh lagi sih. Nyuruh apaan? Aku nggak nyuruh apaan. Jangan mempit pak. Coba. Nyalain. Ah. Ini. Ini. Maknya benar ya, tidak. Belum saat nih udah sampai. Biasa sholatnya nggak pakai seragam tas. Biasanya nggak pakai tas. Aja masya Allah, kemarin kau rumah di mana gua? Umum doa. Ah. Lucu. Apa teh? Kamu sendiri ah rese. Ya mal tas gua. Jangan dikunci tuh ke karanya. Tas tuh temen kamu manggil tuh. Ya siapa? Tuh. Ya udah mak. Kamu kan belum pakai celana dalam mak. Aduh. Hah? Kamu udah pakai celana dalam mak? Wes. Mana lihat? Apa niat yang gak dalam? Belum deh. Kan enggak pernah kamu tuh ke kamar mandi bawa celana dalam. Dia siapa? Beli taruhan wah. Bet. Bego. Taruhan apa? Hah? Coba lihat emang ada tuh. Wah. Dari samping. Kamu sholat juga. Nggak tak angkat bener. Dosa lu. Angkat nanti kelihatan lo. Angkat. Aduh ada bang tadi panas banget. Bener nggak pakai sandal bang? Pakai ah. Kagak deh. Kamu ke kamar mandi mana pernah bawa celana dalam? Bawa celana dalam banyak kok di situ. Itu ngapain? Ngapain aja? Itu celana dalam baru mau pakai. Hah? Kok ketawa coba lihat apa itu? Coba lihat itu. Kasih lihat itu. Apaan? Mau. Dia belum pakai celana dalam, aku udah tahu dia pakai celana dalam sekarang tuh kan. Karena aku tahu dia kalau mandi enggak pernah pakai celana dalam enggak. Ya, ganti yang baru kok. Nang kene wis lepas di sit kato kayak bisa mau mandi, Pak. Hah? Bisa mau mandi. Udah pakai kalau baju. Pan mandi. Udah jangan digoda. Dia lagi sholat. Enggak boleh kalau lagi sholat. Kok jangan dimati. Apa umpah masih mati kok. Jangan. Kita cukupin aja kita lihat dia sholatnya itu khusyuk apa tidak gitu. Ada sholatnya udah kesorean. Aduh copot tripodnya lagi. Rompoh. Tenang baju baru udah ada. Celana baru udah ada. Tenang pokoknya. Ikhlas gak ikhlas laki yang belikan. Jangan terlambat kayak saya awal waktu jadi nggak digode. Kita toketnya siapa? Tas kurun. Toketnya gigal ge, separo.
Weh, gue. Kau tahu kata siapa gue? Di? Kata. Asal. Teman lihat. Di sono pada banyak penglihatan loh. Coba lihat. Sihir. Di sono iya pada penglihatan benar dah. Ada orang gak mau maringana. Tapi ada di etalase. Ini toket siapa ketinggalan ganjel toket gitu kan? Ganjel toket apa? Ini ganjel toket lah. Kate namanya. Run. Apa? Umpah pasti ngan umpah. Masya Allah kau jauh. Mati lampu. Mati lampu pak. Ya. Akhirnya mati. Ntar kalau kamu lagi. Ih, mati lampu manik pak. Jangan jahil dong. Kita nih lagi liatin mama sulat. Tuh kan? Koslet. Koslet temenan kosing gledek lo. Mana ada koslet dipegang tangan gak boleh dong ngomong begitu. Koslet. Jangan godain mama lagi sholat. Mama lagi sholat lagi khusus. Kalau bijak kosing gun. Aku goda apanya? Nanti ini lampu pas lagi sholat. Pas kapan? Pas sekolah. Aku udah reinak deh. Ya Allah, aku udah senang banget dapat celana lipat kolor hijau. Yang coklat aku enggak jadi deh, tapi aku cari lagi ya. Kayak ikhlas sama lakinya sih. Tapi minta lagi gitu. Udah aja tahu panjang ini. Daging sapi, bikin opor ayam buat lebaran. Terus sate buat kesukaan suami biar bisa katanya. Aduh, kamu yang ngomong begitu kok, masih ada videonya kok ngomong begitu. Ngapain beliin saya sate kambing gitu, mau saya mau berangkat ternyata guling-guling gitu. Aduh, puasa-puasa minta jadi hari ini beli apa? Beli es teler juga? Enggak. Waduh jahil banget, kira di sini aku dikasih es teh manis. Iya, kamu punya apa? Es teler mana yang enggak ada? Harusnya es dari besok lah, enggak tahu. Justru baru datang begini, capek-capek beginilah. Campur aja, tajarin ya. Ah, terserah kamu dah. Udah lapar banget nih. Kasih sama keluarga kamu tas. Tenang. Kalau kayak gini ngayap pada demen, lancar. Katanya suruh beli es, gimana sih ngomong? Mau kemarin beli aja kok sengaja gelasnya dibuang duluan, yang lain kagak tahu yang bakar sampah saya itu. Dia nggak kelihatan, terus saya ngeliat. Ini. Kamu lihat aja. Kamu juga, kira lakinya pergi, kok makan enak-enak aja. Besok tiap hari. Aku belilah namanya ayam yang lunak-lunak. Kira saya di rumah cuma daun singkong doang. Bini macam apa lu? Mana? Ada kacang panjang loh, kemarin ibu-ibu datang. Beda banget. Waktu saya punya bini yang di sono kagak begitu dah. Tiap hari mereka masak ayam. Mak, saya enggak makan. Sida tahu. Sida ora. Hah? Sida ora. Ubak anyat. Makan. Mak anyat. Mak anyat. Aduh. Bah, gini kamu mending merantau aja dah ke Kalimantan. Ibu kota negara lah. Ketemu siapa? Kamu nanya.